Terbaik, Hadi Jiro. Ya. Kita berjaya. Mantap setakat ini. Inilah kelahiran penyelamat baru manusia. Sejak kemunculan Terra Phaser, Ultraman sentiasa menempa namanya. Nampaknya mereka berganding dengan baik. Harap dapat kekalkannya. Terra Phaser sangat hebat. Tak, saya rasa Ultraman Deku lagi hebat. Ya, tapi serangannya lagi hebat. Aduhai, malunya saya. Kan, Anejiro? Kan, Atta. Ini dah kali ke-6 awak tengok benda tu. Tengok benda tu dah satu hal. Kenapa muka awak naik merah? Saya cuma gembira sebagai sekutu Ultraman. Tapi kan, benda ni tiba-tiba popular. Dan banyak wartawan nak temuramat dengan Profesor Yuichiro. Jadi maksudnya, kalau wartawan temuramat Prof... Kita pun sama. Oh, tersemalu pula saya. Kan, Anejiro? Nak cakap apa, Ej? Tak sabar. Yelah, saya kan kena fikir tu. Kenapa tu, Soma? Awak cemburu ke sebab Terra Phaser dah pula? Tak ada maknanya saya nak cemburu. Awak berdua tak rasa pelik ke? Saya dah mula perasan. Sejak kebelakangan ni banyak kaiju dah mula kerap muncul. Nampaknya bacaan medan makin tinggi. Dan askar sphere dah mula dikesan di merata tempat di seluruh planet bumi ini. Awak rasa sphere telah bersiap sedia untuk lancarkan serangan besar lagi sekali ke? Adakah sebab tu juga banyak kaiju dah mula kerap muncul? Sebelum ni, awak pernah ramalkan yang semua kaiju itu mungkin tumpukan pada Terra Phaser. Saya perasan mereka cuba hapuskan ancaman asing. Maknanya kita masih belum tahu apa-apa lagi pasal ni. Kita cuma boleh andaikan perkara buruk mungkin terjadi. Bunga, pokok, langit, angin, awan, matahari, pelangi, laut dan juga pantai. Profesor Yuichiro! Kanata! Profesor buat apa? Saya buat pelarasan akhir Terra Phaser. Maknanya, ia akan jadi lebih kuat ke? Hebatnya! Saya nak ucap terima kasih. Dengan adanya Prof dan Terra Phaser, semuanya berjalan dengan baik sekali. Terima kasih banyak, Prof. Saya cuma buat apa yang patut je. Tak. Tadi Prof cakap apa? Matahari, pelangi, awan. Betul kan? Prof betul-betul sayang planet bumi ni. Sebab tu ke Prof buat kajian untuk melindunginya? Lebih kuranglah. Sebenarnya, semua kajian saya adalah untuk tempat saya tinggal. Dengan adanya Prof, pasukan Guard Select dan juga Terra Phaser
Kita akan jadi kuat. Mari kita sama-sama lindungi planet bumi ini. Ya, saya faham. Terima kasih, Prof. Kami harapkan, Prof. Selagi, apa yang dah berlaku ni? Sphere Megas cuba buat benda yang sama sebelum ini. Takkanlah tenaga itu masuk ke dalam sel Sphere Saurus. Ia jalankan akar dalam tanah macam sebelumnya. Nampaknya ia menyerap tenaga dari bumi lagi sekali. Tangguhkan analisis. Kanata pandu Guts Griffon. Soma Ichika kawal pembukaan. Hanejiro serang dengan Terra Phaser. Guts Select bertindak! Roja! Meriamnes, tembak! Dengar semua, fokuskan serangan pada satu tempat. Roger! Tembak! Cantiklah! Ia jana semula. Dengan kuasa Sphere Megas, ia jadi lebih kuat berbanding sebelum ini. Kanata! Ia belum berakhir lagi! Ultra Dimension! Bersinarlah! Hanejiro, mari kita tunjukkan kaiju itu. Kekuatan kita. Jom serang dia, Kanata. Megabuster.
Hanejiro, kenapa itu? Hanejiro! Profesor Ichiro, tolong jawab sekarang. Profesor? Profesor! Bunga, pokok, langit, angin, awan, matahari, pelangi, laut, dan juga pantai. Profesor Yashiro? Hutan. Batu. Pasir. Tanah. Jadi rupanya awaklah Truman Decker zaman ni. Profesor Yuichiro, apa yang berlaku sebenarnya? Saya cipta Terra Phaser untuk kalahkan awak. Kali ini awak takkan dapat halang rancangan saya. Kekalah. Profesor Yuichiro? Awak bukan musuh saya. Cahaya di dalam badan awak tu adalah musuh abadi saya. Lama ke tunggu saya? Suara tu
Jadi awak ikut saya ke zaman ni? Awak ni macam baru kenal saya je. Tapi awak dah terlambat. Semuanya ni tak boleh dihentikan, baik saya atau orang lain. Tak lama lagi Sepia akan jajah planet ni. Jajah planet? Bumi ni? Awak ingat itu ke? Yang Lelia mahukan selama ni. Semua ni takkan ubah apa-apa pun! Baik, awak diam! Awak jangan sesekali sebut nama dia! Summon Terrorfacer! Buat yang termampu. Tapi tugas ni adalah tugas saya. Biar saya sendiri yang uruskan dia. Ultraman. Decker? Decker! Dia tak apa-apa! Bukan Deke yang kita kenal. Pergerakannya lain. Cara dia berlawan pun memang jauh beza dari sebelum ni. Apa yang dah berlaku ni? Kick.
託した願い誰もが君の力信じている闇阻まれて道に迷った時も Navigasi Dimensi Ultra Kanata. Mari kita kaji lebih lanjut tentang kad Dimensi Ultra. Apa kad kita hari ini? Kad pada hari ini adalah Sephiroth House. Tinggi 68 meter, berat 68 ribu tan. Ia kaiju pertama yang berlawan dengan Decker. Tapi kekuatannya dah menjadi berlipat ganda. Lepas dah kalah, ia muncul lagi. Menyusahkan betul. Macam mana awak kalah, Truk? Macam itulah dia. Itu bukan pujian, kan? Kita jumpa di lain hari. Jumpa lagi. Takkanlah Profesor Yuichiro adalah musuh kami? Lelaki ini pula, siapa awak sebenarnya? Kebenaran tentang sphere akhirnya terbongkar. Lepas itu, akan datang dalam Ultraman Decker. Janji untuk hari esok. Semoga kita berjumpa lagi.